adik-adik, kita akan belajar lagi tentang reaksi redoks dan tata nama senyawa. Diketahui persamaan reaksi HI ditambah dengan 2HNO2 menjadi H2O ditambah 2NO ditambah I2. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang tepat dari reaksi tersebut. Yuk kita jawab bersama-sama. Langkah pertama yaitu mendefinisikan konsep redoks atau reaksi redoks. Reaksi redoks yaitu merupakan reaksi reduksi dan oksidasi. Reduksi adalah merupakan fenomena suatu komponen yang mengalami penurunan biolog atau kehilangan elektron. Sedangkan oksidasi yaitu mengalami kenaikan biolog atau bertambahnya elektron. Langkah kedua menganalisis persamaan reaksi. Sama reaksinya yaitu HI ditambah 2HNO2 menghasilkan H2O ditambah 2NO ditambah I2, di mana biolog I pada HI memiliki biolog -1, sedangkan pada I2 memiliki biolog 0, sehingga terjadi proses oksidasi. Atau mengalami kenaikan biolog. Sedangkan pada biolog N pada HNO2 memiliki biolog yaitu +3. Sedangkan pada NO biolog N yaitu +2. Terjadi penurunan biolog, maka mengalami reduksi. Karena ada proses reduksi dan oksidasi, maka ini menjadi reaksi redoks. Langkah ketiga adalah menganalisa pilihan jawaban. Yang pertama adalah HI adalah zat pengoksidasi. Pada I cenderung stabil dalam keadaan ion I negatif. Karena potensial reduksi standar I2 menjadi I negatif sebesar 0,54. Sehingga HI bukan sebagai oksidator. Pernyataan kedua yaitu HNO2 adalah zat pengoksidasi.
N cenderung stabil dalam wujud N2, sehingga ion NO2- cenderung tereduksi menjadi N2. Dengan potensial reduksi standarnya yaitu 0,956, di mana NO2 ini akan menjadi oksidator atau zat pengoksidasi. Pernyataan ketiga yaitu H2O adalah zat pereduksi. H2O atau air bukan termasuk oksidator. Dan reduktor yang baik. Karena H sudah stabil pada bilok +1 dan O pada bilok -2. Yang keempat pernyataan yaitu H2O adalah zat pengoksidasi. Pernyataan ini sama seperti yang C ya. H2O bukan sebagai oksidator dan reduktor yang baik karena sudah stabil. Yang kelima yaitu NO adalah zat pengoksidasi. Gas NO merupakan hasil reduksi dari ion NO2-. Dengan potensial reduksi standar yaitu 0,996. Maka jawaban yang benar adalah pernyataan yang tepat dari persamaan reaksi tersebut yaitu B. HNO2 adalah zat pengoksidasi. Atau dia mengalami reduksi. Terima kasih.